Mulai dari relawan, santri, ulama muda hingga parpol, ramai-ramai mendukung Wali Kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka agar maju sebagai bacawapres pendamping Prabowo Subianto. Prabowo berjanji akan menyampaikan usulan Gibran sebagai bacawapres kepada para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju. Satuan Relawan Indonesia Raya atau Satria yang merupakan sayap Partai Gerindra mendeklarasikan dukungan pada Gibran Raka Buming sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Mereka menilai Gibran yang saat ini Wali Kota Surakarta memenuhi keterwakilan anak muda dan merupakan sosok tepat mendampingi Prabowo. Mengusulkan kepada Bapak Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju untuk mendampingi Pak Prabowo di pemilu Presiden 2024 adalah Mas Gibran, atau yang sering kita sebut Gibran Raka Buming Raka, putra Presiden Jokowi. Dukungan untuk Gibran juga datang dari Ketua DPC Gerindra Surakarta Ardianto Kuswinarno. Gibran diundang untuk hadir dalam rapat konsolidasi Partai Gerindra se-Jawa Tengah menghadapi Pilpres 2024 di Sukoharjo, Jawa Tengah pada Selasa siang. Saya berharap memang kalau bisa beliau ini bisa mendampingi Pak Prabowo yang diwakili. MK-nya kan belum putus. Ya doakan aja. 500 santri di Banten juga deklarasi untuk Gibran agar bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Para santri ingin Gibran melanjutkan pengabdiannya terhadap negara dengan cara berkompetisi di pemilu 2024 menjadi capres atau cawapres. Menurut mereka, Gibran telah membuktikan bisa membawa Surakarta lebih baik dalam penataan kota dan perekonomian. Mendukung penuh kepada Mas Gibran, karena bagi kami, Mas Gibran ini sudah membuktikan kepemimpinannya di kota Solo dengan begitu tangguh, sehingga mampu terbukti membuktikan bahwa kota Solo sudah bisa menjadi lebih baik lagi secara perekonomian pun membaik. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep secara pribadi juga mendukung kakaknya, Gibran Raka Buming Raka, untuk maju sebagai cawapres. Ya kalau Pak Wali Kota jadi cawapres, ya balik lagi kita, saya harus fair, saya harus mendengar aspirasi dari seluruh teman-teman di PSI, di DPC, DPW, semuanya. Karena balik lagi kita mengambil ini keputusan bersama, bukan karena saya dekat dengan Pak Wali Kota atau apa seperti itu. Mas, arah dukungan ya, apa? Secara pribadi mendukung. Saya mendukung semua. Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi juga meminta kepada Prabowo Subianto agar mau menggandeng Gibran Raka Buming sebagai cawapres apabila gugatan di MK soal usia capres-cawapres dikabulkan. Merespon hal ini, Prabowo akan membawa usulan bacawapres pada Forum Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju. Saya menyatakan di sini, saya siap menerima tanggung jawab tersebut. Kita punya kesepakatan adalah ketua-ketua umum akan musyawarah mufakat untuk bersama-sama memutuskan siapa wakil presiden. Jadi yang penting saya terima masukan dari saudara-saudara dan akan saya bawa kepada Forum Koalisi Indonesia Maju. Walaupun ramai dukungan untuk Gibran untuk jadi bacawapres pendamping Prabowo, tapi masih ada nama lain yang potensial, yakni Kofifa Indar Parawansa dan Erick Thohir. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.